Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel PH Baik Hati. Malam ini saya mau pergi keluar untuk cari makan. Nah, sudah ada tempatnya yang saya mau tuju, yaitu nasi Padang. Tapi kali ini kita mau cari tempat nasi Padang yang murah, tapi tempatnya ramai sekali orang yang makan. Bungkus, bawa pulang. Tempatnya sederhana tapi yang beli rame. Oke, kita akan ke sana untuk incip-incip nasi Padang. Terima kasih. A few moments later. Ini saya ada di Jalan Penjaringan, di sampingnya wisata kuliner dekat rumah susun ya. Ini ada satu rumah makan Padang namanya Minang Jaya. Ini kalau sore rame sekali yang makan di tempat ini serta yang bungkus. Kita akan coba. Kalau teman-teman ingat, beberapa waktu yang lalu saya ada makan nasi Padang di Simpang Raya. Itu nasi Padang yang cukup mahal, tapi kita akan lihat nasi Padang di tempat ini. Nah ini, Minang Jaya, Penjaringan Timur, depan rusun. Tempatnya sederhana teman-teman, tapi yang makan di sini sama beli bungkus di sini ramai sekali. Sudah sore sampai malam itu biasanya ramai. Kalau kita lihat lauknya ya, ini ada peyek udang, ada pergedel, paru ya. Nah ini peyek lagi. Ternyata sini kelihatannya andalannya peyek udangnya ya. Waduh, sayurnya banyak yang sudah habis. Ternyata saya kemalaman, saya jam 7 baru datang ke tempat ini. Oke, kita akan masuk. Halo Uni, mau pesen nasi Padang. Oh, ini Uninya dari Padang. Oh ya, orang awak. Oke Uni, sini saya lihat kalau sore rame sekali yang beli ya. Berarti kalau tempatnya biasa tapi yang beli itu rame, itu istimewa biasanya. Nah oke, saya mau coba makan di sini aja deh, satu sama saya mau bungkus juga. Nasinya separuh aja ya nih, kikil ya. Oh enggak, nanti aja. Sini andalannya apa yang sering orang pesen? Oke, saya minta ayam aja deh. Ayam ada ayam apa? Goreng atau gulai? Biasanya ada ayam tepung. Ini ayam apa yang ada? Oke, ayam tepung. Oh, enggak deh, saya minta pergedel satu sama peyek udang lah, sama sayur. Itu ayam gulai. Kalau ada ayam gulai boleh. Kali ini apa Bu? Oh ayam ada. Ya wes ayam satu deh ini. Ya ini ada ayam ya. Jadi ini saya lihat sayurnya sudah banyak yang habis. Sayur ada sayur apa? Oke boleh. Boleh. Cabai hijau ada? Boleh, cabai hijau. Oke, kita akan makan ya, teman-teman. Saya sudah pesen ini. Nasinya separuh aja, karena sudah malam. Ini ada daun singkong, peyek udang ya. Ada pergedel. Ada ayam gulai. Oke, kita akan coba ya. Saya penasaran di tempat ini. Sebab kalau sore saya lewat, biasanya rame sekali yang beli. Nasi Padang makannya harus pakai tangan. Oke, kita makan ya. Saya mau coba. Rendang habis nih. Habis ya. Rendangnya habis. Oke, enggak apa-apa lah. Yang ada aja. Oke, kita ambil sedikit daun singkong ya. Sama cabai hijau, pergedel. Coba ya. Oke, kita makan ya. Bumbunya enak. Saya coba udangnya, peyek udang. Dalam satu peyek ini udangnya banyak loh. Gulai ayamnya sekarang.
lihat ayamnya memang bukan ayam kampung. Oke, kita makan ayamnya sekarang sama cabai hijau. Saya suka cabai hijaunya, terasa juga tomat hijaunya karena ada sedikit kecut-kecutnya gitu ya. Nanti kita akan lihat harganya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Yang jelas, dimanapun tempatnya, kalau itu nasi Padang, selalu enak. Nasi Padang is the best. Oke, saya akan habiskan makanan ini. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel saya, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan subscribe, nonton sampai selesai, juga berikan komen-komen yang positif. Juga untuk teman-teman yang sudah setia menonton video-video kami, terima kasih banyak. Sehat selalu. Ini bayar ya, makan tadi sama bungkus. Bukanya dari jam berapa ini? Dari jam 11 sampai habis ya, sampai malam ya. Makasih ya. Mau lihat yang belanja, enggak stop-stop ya, makin rame ya.